jangan sedih-sedih, yang pintar, rajin ngajinya ya, tambahin ya, sholatnya jangan lupa 5 waktu ya. Manirrohim wadduha walaili idza saja. Dan subscribe ya, soalnya subscribe with O dan bayar gratis. Duh, udah sampai lagi, cepet banget ya turun yuk. Kamu nanti baik-baik ya di sini ya, jangan nakal. Aku main sama siapa? Aku main sama Pang. Ya, gimana lagi Dinar harus mondok, soalnya dari sekolah emang harus gitu. Yuk. Aku yang aja lo Dinar. Jangan, itu udah ditungguin sama Pak Gurunya. Yuk. Tutup pintunya mobilnya. Aduh, ini udah bawa koper ya, masa nggak jadi. Mak, emang aku harus ikut, Mak? Iyalah, pesantren kilat ini kan wajib kalau bulan puasa. Biar kamu lebih mandiri. Sebenarnya mama juga sedih sih kamu pergi. Aku juga sedih, Ma. Nanti kalau aku gak bisa tidur tanpa mama gimana? Ya udah bayangin mama aja ya. Bayangin mama sambil merem gitu. Kenapa sih mama tak itu pesantren kilatnya gak di rumahnya Pak Abdul? Kan bisa nginep di rumahnya Pak Abdul. Gimana orang yang ngadain pesantren kilat sekolah kok? Masa Pak Abdul gimana sih? Ya udah nggak apa-apa kan cuma seminggu. Seminggu? Iya. Kira satu hari mah. Enggak lah. Masa kalau satu hari bawa kopernya segini banyak? Dah yuk langsung ke sana aja. Paling teman-temanmu yang lain juga udah nunggu. Seminggu. Nah udah sampai nih di depan boarding schoolnya. Dah ya, mama antar sampai sini aja ya. Ya udah jaga diri ya dek. Jangan sedih-sedih, yang pintar, rajin ngajinya ya, tambahin ya, sholatnya jangan lupa 5 waktu ya. Dadah. Udah, aku aja gak nangis maknya, yaudah sadah, dadah. Dah. Ada yang jajanin aku lagi. Alah udah yuk pulang. Eh Dinar, kamu udah nyampai? Oh iya, kamu udah dari tadi. Udah, ayo aku tunjukin kamarnya. Lah emang kita sekamar? Iya. Halo, assalamualaikum Ade. Assalamualaikum Ustazah. Ini Dinar sama Kaila ya? Iya. Yuk Ustazah antarkan yuk ke kamar kalian. Oke. Nah, ini kamarnya Dinar sama Kaila. Nanti masing-masing dapat satu kasur ya. Kalau ke kamar mandi, karena kamar mandi cuma satu, jangan berebutan, gantian ya. Oke. Nah sekarang Dinar sama Kaila ditata-tata dulu barang-barangnya. Nanti Ustazah kesini lagi, oke? Oke, makasih Ustazah. Ya Ustazah pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru juga ya Kai. Iya. Bisa punya kamar sendiri. Kurang satu tuh, soalnya kasurnya ada tiga. Ada siapa ya teman kita yang mau tidur sini bareng kayaknya kita? Kakak kelas deh. Iya emang mau ya. Oh iya, baju-bajumu udah kamu tata? Ya udah dong Din, soalnya kan aku udah nyampe sini duluan. Ya udah, nah ya aku mau tata-tata baju dulu. Oke. Padahal aku kiranya tadi cuma sehari, ternyata seminggu. Kok di sini seminggu mah betah banget, Kai. Ini dia baju-bajuku. Nih, aku tata-tata buat ditaruh di lemari dulu ya. Wow, ternyata lemarinya besar banget, guys. Nah, ini semua baju-bajuku udah aku tata. Tadi katanya Ustazah mau kesini lagi. Mana ya Ustazah? Huh? Yuk kita cari aja yuk, Kai. Ayo dulu, okay. Yuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ada Dinar sama Kaila. Gimana? Bu, kita tuh kepo, Bu. Mau muter-muter boarding school, boleh nggak, Bu?
Wah, boleh banget. Mau Ustazah temenin muter-muternya. Udah, sekarang kita building tour ya. Kita lihat di Al-Azhar Boarding School ini ada apa aja, oke? Oke. Ayo. Nah, di sebelah sini ada lapangan basket dan lapangan futsal. Wow. Nih, Ustazah ada bola basket. Siapa yang mau coba? Aku dong. Boleh. Ustazah tunggu sini ya. Oke. Oke, target 35 cm coba ya. 35 cm. Yeay, aku masuk akhirnya. Sekarang tadi Bu Ustazah aja ah. Gimana, udah puas main basketnya? Udah dong, Bu. Nah, sekarang di antara Dinar sama Kayla, siapa yang suka berenang? Saya. Wah, kalian berdua suka berenang. Kalian tahu nggak, di boarding school ini kita juga punya fasilitas kolam renang. Wah, beneran, Bu? Iya, mau coba ke sana? Mau dong. Ayo kita ke sana yuk, bareng-bareng yuk. Yuk. Nah, di sebelah sini kolam renangnya. Wah, keren banget, Bu, kolam renangnya. Iya. Gini mah aku betah banget di sini. Bisa renang, bisa main basket. Bu, aku boleh cobain main air di situ nggak, Bu? Boleh. Kita coba yuk. Wah, airnya seger banget ya, Bu. Iya nih, airnya baru seger-segernya. Pokoknya nanti Dinar sama Kayla kalau pengen berenang tinggal kesini aja. Nanti berenang. Wah, seru banget nih. Nanti sore kita berenang yuk, Kai. Ayo. Sekarang kita boleh ke kamar duluan nggak, Bu? Boleh. Yuk kita kembali ke kamar ya. Sekarang aku ngantuk nih, Kai. Aku tidur dulu ya. Ya udah. Dinar, sebelum tidur harus berdoa dulu. Ah, nggak usah, Kai. Ngapain siang-siang harus berdoa? Tidur aja langsung. Gimana sih, Dinar? Amin. A few moments later. Dinar bangun, nak. Lah, ternyata cuma mimpi. Kenapa? Dinar, kenapa? Bu, saya mimpi digangguin pocong, Bu. Astagfirullahaladzim, tadi Dinar itu teriak-teriak sampai kedengeran loh dari luar. Yang bener, Bu. Iya, memangnya tadi nggak berdoa, nak? Iya, Bu, soalnya tadi aku taunya kalau siang-siang nggak perlu berdoa. Lain kali, walaupun siang tetap harus berdoa ya. Oke, Bu. Oh iya, sekarang jadwalnya kita berdoa bersama kayak biasanya. Yaudah yuk kita siap-siap buat berdoa bersama teman-teman semuanya ya. Bu, tapi Kayla belum dibangunin, Bu. Oh iya, Kayla, nak, Kayla. Kenapa? Mau pengajian? Iya, kita bangun dulu yuk. Ayo Kai, kamu mau tidurnya pulas banget. Nah, sekarang Kayla sama Dinar ngaji dulu ya sama kakak-kakaknya. Oke. Ustazah tinggal dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idha saja mawadda akarabbuka wa makhola walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajid khayati man fa'awa wa wajadaka dolam fahada wa wajadaka a'ilam fa'agatna fa amma yatima fala taqhar fa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim.
Nah, sekarang kita waktunya makan siang. Di sini tempat makannya itu ada di lantai 3. Tapi kita nggak perlu capek-capek naik tangga karena ada lift. Kita naik lift ya ke lantai 3 ke tempat makan. Yuk. Oke, Bu. Ini Bu liftnya. Iya. Ya. Nah, Dinar sama Kayla udah lapar belum? Udah dong, Bu. Nah, cocok banget sekarang kita mau ke tempat makan. Nah, ini tempat makannya. Oh, sini, Bu. Iya, sini duduk dulu sini ya. Jadi di sini nanti ada breakfast sama dinner. Kalau untuk makan siang kan nanti biasanya di sekolah ya karena masih di sekolah. Iya. Nah, aturannya di sini makanan yang ada di sini harus dimakan di sini, enggak boleh dibawa ke kamar. Oh, gitu, Bu. Iya, jadi makanannya harus dihabiskan di sini. Oh. Terus harus mengambil makan secukupnya, harus membudayakan antri. Lalu letakkan alat makan di tempat yang biasanya disediakan. Oke, Bu. Siap. Oke. Sebentar dulu ya biar disiapin dulu makanannya. Dinar sama Kayla tunggu di sini, oke? Oke. One hour later. Wah, kenyang ya Kayla. Iya. Dinar sama Kayla udah selesai makannya? Udah. Sekarang kita letakkan peralatan makannya di tempatnya yang biasanya ya. Oke, Bu. Yuk, kita taruh dulu. Alhamdulillah guys, sudah seminggu nih Dinar di pesantren, di boarding schoolnya Al-Azhar. Sekarang Mama Ta mau jemput. Aduh, gak sabar banget, udah kangen banget. Assalamualaikum, Ustazah. Udah seminggu nih mau jemput Dinar. Ya, mau jemput Dinar sama Kayla juga? Iya sekalian, soalnya mamanya tadi gak bisa jemput. Sebentar saya panggilan dulu ya, Bu. Iya. Aduh, Mama Ta gak sabar guys ketemu Dinar, udah seminggu gak ngelonin Dinar. Sekarang kayak apa ya, udah gede belum ya? Nah itu, mamanya udah jemput. Ah, kenapa sih Mama udah jemput? Aku masih pengen di sini. Dinar, sayangku, Allah Kayla sayang. Gimana, seru gak di sini? Wah, seru banget. Kenapa sih Mama jemputnya sekarang? Kok gitu, kan ini emang udah seminggu. Udah waktunya buat dijemput. Kan Mama juga kangen sama Ayah, pengen ngelonin Dinar. Pasti Mama Papa Kailar juga pada kangen. Ma, tapi ayo, pulang, aku yuk. Pengen di sini. Terus nanti kalau aku pulang, aku kangen sama kamarku yang sekarang. Oh, seneng ya di sini ya? Iya. Emang ada apa aja sih di sini tuh? Di sini ada tempat buat basket. Habis itu ada kolam renang. Terus kamarnya nyaman nggak? Kamarnya nyaman banget. Oh, kegiatannya juga menyenangkan ya? Iya dong. Makanya kalian pada betah ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Besok kapan-kapan kita kesini lagi. Yang lebih lama lagi ya. Ya kan, Ustazah? Iya, bener. Nanti Kayla sama Dinar boleh kak kesini lagi? Wah, seru ya? Seru banget, Ma. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Dinar kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Soalnya Sukwi, orang bayar gratis. Bye-bye.